Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Hori. Video kali ini kita akan melihat secara langsung tanaman liar yang tumbuh secara liar, tapi katanya bisa berhasil mengobati penyakit ambeien atau wasir, juga penyakit demam termasuk batuk. Seperti apa sih tanamannya? Mari kita lihat secara langsung. Ini dia pemirsa. Tumbuhan ini disebut tumbuhan putri malu. Putri malu ini disebut putri malu karena kalau disentuh daunnya dia langsung menutup. Bisa terlihat ya, dia menutup. Bunganya warna pink, indah. Bunganya indah ya. Tumbuhan ini disebut-sebut tumbuhan primadona dari sejak zaman dahulu kala. Tapi tumbuhnya liar. Gak banyak orang yang tahu kalau tumbuhan ini banyak khasiatnya. Dalam bahasa ilmiah, tumbuhan ini disebut Mimosa piduca. Namanya bagus juga pemirsa. Mimosa piduca. Bisa dilihat tumbuhnya di semak-semak, di rerumputan. Untuk membuktikan benar-benarkah informasi bahwa tumbuhan ini bisa berhasiat mengobati penyakit wasir, saya akan cari informasi secepat mungkin dan nanti akan saya kabarkan kepada pemirsa. Baik, pemirsa. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang berkaitan dengan Mimosa piduca atau Putri Malu. Wassalamualaikum.